Panda raksasa di Kebun Binatang Chongqing, Provinsi Sichuan, Cina Barat Daya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Para penjaga pun terlihat menggendong anak panda raksasa selama acara penampilan kelompok pangkalan penelitian pembibitan panda raksasa. Para panda raksasa itu terlihat berpesta buah-buahan dan bambu yang melambangkan panen yang melimpah. Panda raksasa Mang Chanchan, anak kelima dari panda raksasa Mang Zai, juga muncul pada perayaan Tahun Baru Imlek. Penjaga kebun binatang telah menyiapkan makanan lezat yang terbuat dari daun bambu, apel, rebung, wortel, dan semangka. Mereka juga membuat pangsit yang sangat lezat dan membentuk makanan tersebut menjadi karakter ikonik Cina yakni Fu. Karakter tersebut melambangkan kekayaan yang melimpah. Pada saat yang sama, pihak kebun binatang merancang sejumlah dekorasi tahun naga di setiap rumah panda untuk menciptakan suasana Imlek yang meriah.